Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kembali lagi di channelnya Alfie Vlog, sahabat YouTube semuanya. Oke, sahabat YouTube, saya informasikan. Saya informasikan sahabat YouTube semuanya bahwasannya di hari ini tadi siang ya, ruas tol Bocimi sudah berbalik arah fungsi ya sahabat YouTube semuanya. Di hari kemarin tip dari Cigombong ke Parung Kuda, dan di hari ini sahabat YouTube semuanya di hari Jumat sore ya sudah berbalik fungsi, yaitu dari Parung Kuda ke arah Cigombong sahabat YouTube semuanya, ataupun ke arah Jakarta ya, sudah beralih aktivitas. Ini pantauan di malam hari di setengah 8 malam sahabat YouTube semuanya, di sekitar Kampung Pasir Kerak, Desa Cibunar Jaya, Ciambar ya. Kendaraan lumayan banyak sahabat YouTube semuanya, sudah ramai ya di ruas tol Bocimi fungsional. Dan sekarang dari arah Parung Kuda ke arah Cigombong ataupun ke arah Jakarta ya, harus balik ya sahabat YouTube semuanya. Terlihat nih ya, ramai sekali di ruas tol Bocimi mengarah ke arah Jakarta atau ke arah Bogor. Lalu kita berbalik arah nih sahabat YouTube. Kebetulan di posisi saya berdiri terlihat gelap ya sahabat YouTube semuanya. Dan ini mengarah ke arah Jakarta ya, ataupun mengarah ke arah Cigombong. Ini sahabat YouTube semuanya. Oh. Alhamdulillah sahabat YouTube, di malam hari juga ya, sekarang sudah dibuka ya. Dan kemarin kan jadwalnya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 17, dan sekarang malam hari sudah bisa dilewati sahabat YouTube semuanya, dari arah Parung Kuda ke arah Cigombong ataupun ke arah Jakarta ya. Alhamdulillah untuk sahabat YouTube semuanya yang ingin ke arah Jakarta ya, dari Parung Kuda bisa melewati ruas tol Bocimi. Sekian informasi dari channelnya Alfie Vlog, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat YouTube semuanya. Oke, kita simak di hari esok. Dan kalau tidak macet, saya akan pantau di lokasi exit Parung Kuda ya. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.